Macam-macam. Ada yang benar-benar kan paling ringan itu mungkin partisipasi di pembagian sembako gitu ya, untuk membantu mereka sedikit-sedikit. Yes. Kemudian ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang kesehatan gitu. Jadi sebenarnya aku jodoh-jodohin aja apa yang bisa kita lakukan sama-sama gitu ya, karena semakin kita geraknya bareng-bareng pasti lebih ringan gitu. Benar-benar, jadi memang sub kegiatannya juga banyak, tapi kalau kita bisa memberi impact sama yang terdekat terlebih dahulu, ya kan, why not? Karena sesuatu yang kita lakukan kecil mungkin terlihat kecil, tapi siapa tahu dampaknya bisa menjadi besar. Benar. Tapi meskipun seseru itu, ada aksi baik terbagi di dari banyak dari suami, dari yang kita pengalaman di lapangan gitu ya. Kalau huruf makin sedikit itu karena udah ada gerakan itu. Tapi kemudian di masa yang sekarang ada lagi tantangannya, misalnya parenting dengan gadget gitu. Ya. Misalnya there's so many, jadi berubahnya zaman akan menghasilkan masalah-masalah yang baru. Jadi masalah itu aku pikir adalah resiko dari ya, kita harus hadapin satu-satu dan kita partisipasi di dengan kapasitas yang sebenarnya. Gitu ya, jadi memang tantangan tuh tidak mungkin bisa kita hindari, karena terus diselesaikan satu ada lagi tantangan baru, diselesaikan satu ada lagi tantangan baru, tapi memang harus kita cari bareng-bareng aja solusinya, begitu ya Bu Arumi ya. Apa sih dukungan yang bisa diberikan oleh seorang Bu Arumi Basin terhadap dukungan untuk program-program pemerintah terkait pemberdayaan perempuan nih? Nah, ini lumayan spesifik nih, karena pemberdayaan perempuan meskipun sudah banyak, kok masih kayaknya kurang ya, apalagi yang bisa kita lakukan, kadang gitu ya Bu ya rasanya ya. Iya, jadi pemberdayaan perempuan itu kan cakupannya luas sekali, dan insya Allah di setiap itunya sih ada yang bisa kita lakukan, tapi yang sudah berjalan pastinya kita punya banyak program. Sekolah, di 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 sekolah,